Kali ini saya berada di posisi lokasi khusus pedetan. Ini yang mendominasi pedetan PO ini. Juga calon sapi-sapi besar semua ini. Kelihatan dari panjang tinggi badannya. Ini sudah kelihatan kedepannya prospek sapi besar ini. Harga sekitaran 8 sampai 10 juta. Pedetanya PO ini sekitar harga 8 sampai 10 juta. Sepuluh juta kurang ini yang dipegang-pegang ini 10 juta kurang. Rp9.800.000 pasnya ini untuk sahabat ternak Nusantara. Rp9.800.000 untuk PO pedetan. PO pedetan ini sangat mendominasi sekali. Bagus untuk prospek kedepannya. Karena sapi PO juga kurbanan saat ini. Juragan-juragan dari luar kota itu juga merapat ke sapi PO semua. Sapi PO yang siap kurban semua. Kemarin ada juragan sapi dari Bandung juga datang ke lokasi sini cari khusus PO. PO siap kurban. Harga sekisaran 8 sampai 10 juta ini di depan kamera ini. Untuk sahabat ternak Nusantara. Sepuluh kurang ya, semini gede nih kak Cah. Ini yang di depan kamera ini 7 juta lebih ini kata pemiliknya ini.
monggo nek buta lanang ya monggo wedok monggo. Kali ini saya berada di posisi lokasi khusus pedetan. Ini yang mendominasi pedetan PO ini. Juga calon sapi-sapi besar semua ini. Kelihatan dari panjang tinggi badannya. Ini sudah kelihatan kedepannya prospek sapi besar ini. Harga sekitaran 8 sampai 10 juta. Pedetanya PO ini sekitar harga 8 sampai 10 juta. Kurang ini yang dipegang-pegang ini 10 juta kurang. Rp9.800.000 pasnya ini untuk sahabat ternak Nusantara. Rp9.800.000 untuk PO pedetan. PO pedetan ini sangat mendominasi sekali, bagus untuk prospek kedepannya, karena sapi PO juga kurbanan saat ini juragan-juragan dari luar kota itu juga merapat ke sapi PO semua, sapi PO yang siap kurban semua. Kemarin ada juragan sapi dari Bandung juga datang ke lokasi sini cari khusus PO. PO siap kurban. Harga sekisaran 8 sampai 10 juta ini di depan kamera ini. Untuk sahabat ternak Nusantara. Sepuluh kurang ya, semini gede nih kak cah. Ah.
Ini yang di depan kamera ini 7 juta lebih ini kata pemiliknya ini. Thank you.